Yes, hari ini cuacanya cerah. Berarti Kia bisa datang. Mama, Kia jadi datang hari ini. Oh iya, Mama Kia sih gak bilang apa-apa. Tapi Kianya sudah bilang ke Mahda. Ya udah, mainnya di halaman belakang ya. Iya Ma, kita juga sudah janjian mau murojaah bareng buat hafalan besok. Eh Dek, kita belum sel morotal. Sekarang ada jus berapa? Lagi murojaah Ma, jus 29. Ya udah, diputar sana biar hafalannya tambah lancar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh Kia, masuk yuk. Kamu taruh barang kamu dulu, habis itu kita ke taman belakang. Eh kok muratannya masih nyala? Memang dari tadi gak dimatiin? Enggak, nanti biasanya ketika waktu sholat baru dimatikan. Oh gitu. Untuk apa? Kan sekalian murojaah juga, supaya hafalan lebih kuat. Betul banget. Kata mama aku sih banyak manfaatnya. Kita cari mama yuk. Eh itu mama, kesana yuk. Wangi banget, lagi buat kue ya. Eh udah pada di sini, sudah selesai mainnya. Ini lagi buat kue, sebentar lagi matang. Langsung disantap deh, hahaha. Ma, Kia nih mau nanya sesuatu. Oh iya, manfaat setel merotal selain hafalannya makin kuat, terus apa lagi? Manfaatnya banyak sekali dan sangat luar biasa. Yang pertama, bisa menambah hafalan sekaligus murojaah hafalan kita. Yang kedua, memberikan keberkahan. Yang ketiga, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meningkatkan imun tubuh. Yang kelima, setan tidak akan masuk ke rumah yang terdengar suara Al-Qur'an. Keenam, memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Insyaallah rumah kita akan seperti surga dunia. Wow, keren banget. Manfaatnya banyak sekali. Nanti Kia di rumah juga mau putar murotal Al-Qur'an supaya rumahnya jadi surga dunia.